lagi bersama saya, Guru Kian Jena. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perawatan penanaman ubi jalar. Itu salah satunya dengan membagi. Kita mau melihat-lihat tanaman ubi saya yang 2 bulan yang lalu saya tanam ya. Nah, inilah tanaman ubi jalar saya yang 2 bulan lalu saya tanam. Ah, lihat. Daun-daunnya sudah rimbun ya. Bedengannya sudah ketutup sama daun-daun semua ya, sama sulur-sulur yang menjalar. Pada waktunya kita membalik daun ya. Jadi daun-daun ini atau sulur-sulur ini harus dibalik. Langsung saja ya, kita balik sulur-sulur ini. Ini caranya ya, sulur ini kita balik ya. Nah, ya begini nih akarnya ini, kita balik, kita telungkupkan. Ini sulur-sulur ini akan kita balik ya. Kita telungkupkan daunnya seperti ini ya. Kenapa harus kita balik? Karena kalau tidak dibalik nanti umbinya tidak bisa membesar. Jadi jangan dibiarkan akar-akar ini menyentuh tanah seperti ini ya. Kita cabut aja, kita tarik. Nah, kita telungkupkan seperti ini. Yang kita harapkan adalah umbi yang besar ya. Nanti di sini umbinya. Di pangkal batangnya aja di sini.
dulu nanti umbinya bisa membesar. Entah itu 1, 2, 3, tapi mereka membesar. Tapi kalau kayak begini, ada umbinya di sini banyak, bisa banyak umbinya di sini, tapi kecil-kecil. Kita mengharapkan umbi yang besar. Jadi seperti ini caranya. Kita balik, terus kita balik. Yang di tengah juga balik. Seperti ini ya, yang sudah kita balik. Nah, jadi jalanannya kelihatan, ciringnya kelihatan. Ini akarnya berada di atas ya. Ini ya. Akar kita balik menghadap ke atas kayak gini. Sudah kita balik ya semua ya. Tuh. Sudah kita balik semua. Sekitar 1,5 bulan lagi kita bisa memanen ya. Kembali ke channel saya untuk menonton video saya menanam di jalan 43 dari Burugian Channel.